Ya. Untuk 4 gol itu masih menunggu amunisi terbaru. Oh, masih inden bos ya itu ya. Masih inden. Oke. Kayaknya saya mau pakai striker. Jobnya Laren Jangkung terdekat ini di mana bos? Untuk job terdekat saya ada di Manteng Pujon tanggal. Aku takbir tahun depan. Ya tetap ini. Make some noise. Kali ini kita akan tanya-tanya ke bosnya Laren Jangkung. Oke bos, untuk amunisi dari Laren Jangkung ini untuk subwoofernya berapa? Untuk powernya berapa? Untuk subwoofer sudah memiliki 16 box radiator, oke. 4 box RGB untuk oh, iya, iya. Pengeluaran tahun 2023 dan 2024 siap. Bisa bos. Khusus sudah siap bos ya. Oh iya ya. Dan untuk tadi saya melihat box di gudang yang depan ya. Masih ada yang baru dan masih ada yang kosong itu untuk 4 box ya. Iya. Untuk 4 box itu masih menunggu amunisi terbaru. Oh, masih inden bos ya itu ya. Masih inden. Oke. Kayaknya saya mau pakai speaker yang lumayan mahal. Oh, ya, siap, terbaru. Siap. Produk luar sing neo biasa enggak ini speaker sing elek-elek tapi elek kan speakernya udah suaranya kan masuk. Dan untuk subwoofer saya memakai power kelas GB. Oh iya iya. Dan untuk low mid head untuk mid head saya masih pakai Umbro. Untuk aksesoris saya masih memakai build Umbro. Untuk low mid saya masih punya 10 box. Untuk mid head saya masih mempunyai 20 ya. 20, oh 24. 24. 24. 24. Banyuwangi. Oh iya. Jadi untuk karnaval insya Allah kalau kru ini gelem insya Allah sudah bisa keluar dua. Kru ini gak iso, ya ora iso. Tetap aja gak mau siji. Siap. Jadi untuk info job tergantung krune. Nek aku nompo job, krune ra gelem noto, ra gelem bisa nopo. Makane sik itu sik-sik iki sik. Krune sik sebagian sik durung iso. Untuk selanjutnya untuk boxnya apa? Jobnya Laren Jangkung terdekat ini di mana bos? Untuk job terdekat saya ada di Manteng Pujon tanggal 30 atau 31 akhir bulan ini. Untuk karnavalnya tanggal 1 bulan 7 akhir bulan ini sudah masuk memulai start karnaval pertama. Untuk bulan 7 saya masih punya job 2. Insya Allah tanggal 17 dan tanggal 29 ya Mas. Kalau untuk Agustus yang masih kosong tinggal tanggal 19 sama 20 Agustus. Baik Lur. Dan untuk September masih banyak yang kosong. September masih ada tanggal 2 dan tanggal 9. Oke Lur, itu yang monggo yang mau ngejob untuk tanggal-tanggalnya yang masih longgar. Untuk selanjutnya saya tanya apa kesan-kesannya setelah dari Sumber Sewu seperti apa bos? Kesan-kesan. Istimewa Sumber Sewu mas. Mantap. Perasaannya pertama kali ke Sumber Sewu bagaimana bos? Untuk yang perasaan saya sendiri pribadi saya sendiri ya biasa. Biasa saja bos ya. Karena semua sound ya sama. Oh, sering ketemu iya. Untuk owner-ownernya juga sering ketemu jadi biasa. Betul. Dan info takbir tahun depan ya ini ke Sumber Sewu. Oh, kembali ke Sumber Sewu Laren Jangkung ya Bro ya. Dengar-dengar itu Riswanda juga ke sana iya Bro ya. Untuk Riswanda dua putri apa? Oh, ke sana ya.
Jadi the radiator family ke Sumber Sewu semua, insya Allah lur, untuk tahun depan. Dan pesan-pesan dari saya untuk seluruh soundman. Nah, betul. Soundman Jawa Timur, soundman Malang Selatan, ya. Ayo kabeh berjuang dan kemarin. Nah, betul. Kita buktikan kalau bapak kita itu mampu untuk acara karnaval, istilahnya seperti itu. Nggak harus kita tenar, kita sukses, dan kita sukses untuk menjatuhkan satu sama lain itu bagi saya ini nggak kak sakno lah, ini sakno. Jadi saya waktu sukses di tenar dengan cara kualitas kita coba cowok-cowok nyeteli nyeteli sak mampunya lagi, kita buktikan untuk penonton. Jadi tidak harus menjatuhkan satu sama lain. Pesan-pesan dari saya dan untuk soundman atau owner-owner soundman Jawa Timur, ayo semangat belajar. Itu pesan-pesan dari cukup apa sih? Seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.